Perkenalkan, nama saya Nurul Fauziah, saya alumni SMK Budi Perkasa tahun 2017 dengan jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Saat ini saya sedang berkuliah di Institut Setiami dengan jurusan Public Relations. Hal yang paling berkesan di SMK Budi Perkasa yaitu adalah dengan adanya makan bersama, di mana dengan adanya makan bersama itu siswa-siswi jadi terbiasa dengan kebersamaan, kekeluargaan, dan lain-lainnya. SMK Budi Perkasa ini sangat banyak menerapkan kedisiplinan, diantaranya itu ada disiplin berpakaian, disiplin berpenampilan, disiplin belajar, dan disiplin lingkungan. Saya aktif di berbagai macam organisasi yaitu OSIS, Paskibra Pramuka, dan Klinik Peduli Remaja. Pesan untuk siswa SMK Budi Perkasa yaitu jadilah siswa yang optimis dan semangat belajar, karena dengan optimis kamu bisa mengembangkan semangat belajar kamu. Momen-momen yang tidak terlupakan itu adalah momen-momen di mana saat menjelang kelulusan dan perpisahan itu ketika waktu sudah mendekati ujian pada saat itu. Justru waktu kebersamaan bersama teman-teman secara alami menjadi lebih akrab. Itulah yang paling dikenang pada saat masa sekolah. SMK Budi Perkasa, hebat!